of Marcus Gideon. Pelatih kepala ganda putra Pelatnas PBSI Harry Ipe bikin gempar dunia perbielan setelah mengakui bahwa salah satu anak didiknya Kelvin Sanjaya sudah tak lagi ia latih. Kelvin disebut tak mau latihan di bawah asuhannya. Harry Ipe mengetahui keinginan Kelvin tak ingin dilatih olehnya dari asisten pelatih Aryono Miranat usai gelaran Indonesia Open 2022 pada Juni lalu. Ia tak tahu apa alasan Kelvin tak mau dilatih olehnya. "Bukan saya yang tidak mau melatih Kelvin, dia yang tak mau berlatih dengan saya. Lebih baik tanya Kelvin saja. Katanya Kelvin sudah tidak cocok berlatih dengan saya. Kalau sudah tidak merasa cocok, ya sudah, tidak usah latihan dengan saya. Kalau sekarang Kelvin latihannya dengan teman-teman di Pratama dan mix ganda campuran. Latihan tetap di Pelatnas, tapi tidak gabung dengan ganda putra." Harry Ipe mengatakan sikap Kelvin kepada dirinya sama sekali tidak membuatnya rugi. "Kalau buat saya tidak ada ruginya Kelvin mau latihan atau tidak sama saya. Tidak akan ada masalah. Kalau penilaian saya, menurut saya justru dia yang rugi." Nah, karena berita sudah ramai, Kelvin Sanjaya tak ingin tinggal diam. Ia juga turut buka suara soal pertikaiannya dengan pelatihnya sendiri. Sumber terpercaya CNNIndonesia.com telah melakukan wawancara eksklusif dengan Kelvin soal hal ini. Berikut beberapa hasil wawancaranya. Ketika ditanya bagaimana awal cerita pertikaian dengan Harry Ipe, Kelvin menjawab, "Kayaknya memang sudah waktunya saya berbicara apa adanya. Daripada saya semakin digituin terus, sebenarnya awalnya panjang ceritanya. Pasti pertama ribut karena dia menjelek-jelekan saya di Indonesia Open. Tetapi sebenarnya story-nya panjang. Dari pertama saya masuk Pelatnas Cipayung, saya kayak dianaktirikan. Diremehkan terus, dan lain sebagainya oleh dia. Saya kayak tidak pernah dianggap. Salah satunya saat Resto Olympics 2016, saya tidak diberangkatkan kedua pertandingan Eropa dan China Open. Saya bersama Marcus Gideon, finish tidak jauh dari Angga Riki, hanya beda 1 hingga 2 posisi doang, tetapi masih di 15 besar. Saya tidak diberangkatkan karena menurut dia, saya masih jauh kelasnya. Intinya begitu, dia selalu meremehkan kita. Saya sama Sinyo, karena kita kecil dipandang sebelah mata. Saat itu saya lebih banyak latihan sama Koar setelah sebelumnya sama Mas Hafiz Yusuf." Nah, ketika ditanya bagaimana hubungan kamu dengan Harry Ipe ketika kalian berhasil juara All England 2017 dan mulai merajai World Tour, Kelvin menjawab, "Itu dia, baru memunculkan dirinya sebagai pelatih kami. Kayak dia yang muncul terus. Sebelumnya mana pernah dia melihat kami sama sekali. Intinya saat kami pertama menang All England, baru dia tampil. Kalau saya sama dia, selama dia tidak ada berbicara ke publik apapun itu, kita telanlah perasaan. Kita hargai jelek-jeleknya dia, kayak dia latihan datang seminggu 3 kali. Ada rasa kekecewaan yang lama dipendam. Apakah itu karena Resto Olympics? Dari sebelum Resto Olympics, saya diremehkan seperti tidak dianggap. Terus yang paling parah, awalnya di Resto Olympics, kayak kita dianggap levelnya jauh di bawah Angga Riki. Apa karena faktor Marcus yang sempat berselisih dengan Harry Ipe sebelumnya? Saya rasa enggak. Kok Harry sukanya yang tinggi, tenaga besar, jadi ya memang kita tidak dianggap. Apalagi saya dan Sinyo kecil-kecil. Sampai waktu itu pada titik di final India Open, pertama kali saya final Super Series 2016, saya hampir disuruh mengalah sama Ko Harry, tetapi kita tidak mau. Kita disuruh mengalah, disuruh ngasih ke Angga Riki, tetapi kita tidak mau. Waktu itu kan yang mendampingi Ko Ar, saya dan Sinyo juga, Angga Riki sempat ngumpul, Angga Riki juga bilang main saja, main serius. Saya dan Sinyo juga tidak mau mengalah. Ko Ar juga oke untuk main, tetapi Ko Harry sempat menelpon suruh mengalah. Setelah hubungan Kelvin dan pelatih meregang di Indonesia Open 2022, Kelvin menyebut bahwa seharusnya sang pelatih sebagai orang internal
ngomong langsung ke pemain terkait masalah apapun itu, termasuk soal attitude. Bukan malah ngomong ke media. Padahal, Kevin kalau ditegur secara internal tidak pernah marah. Justru akan mendengar dan introspeksi. Wah, bisa-bisanya ya guys baru terbongkar sekarang. Sayang banget loh ganda putra yang dikagumi selama ini kini tercoreng karena konflik pemain dan pelatih. Kita doakan semoga segera membaik semua ya.